ilaha illallah. Karena ini doang yang agak sedikit berfungsi. Udah enak duduknya? Udah enak, Pak. Namanya siapa? Nama saya Muhammad Agus Salim. Panggilan saya Agus. Umur saya 33, jalan 33. Istri? Iya, ini istri saya. Namanya siapa? Elmi. Elmi. Saya udah lihat videonya. Dan saya itu dihubungi sama Tenovi Yanti Pratiwi ya? Yang YouTuber itu. Cuma saya pengen tahu dulu kronologinya. Itu kan saya lihat di CCTV lagi pulang naik motor tuh. Iya, itu pulang kerja. Jadi kan saya kerja sama istri di satu tempat tuh, kafe. Jadi kita kerja berdua, istri saya itu kerjanya di belakang. Kalau saya di depan jadi leader. Nah, jadi tuh ada anak training dua orang. Salah satunya itu yang tersangka lah. Jadi tuh permasalahannya itu bukan permasalahan yang besar banget sih gitu. Ya permasalahannya sepele, Pak. Jadi kan ada customer order, dia kan masih baru, ya satu minggu lebih kurang lah gitu, dia kerja di situ. Cuman anaknya memang agak sedikit berani, kalau dibilangin itu kayak apapun yang ini jangan dulu pegang ini, tapi di tetep aja dijalanin sama dia. Cuman nanti kalau salah, pasti kan saya yang dimarahin sama bosnya saya gitu kan, bukan marah, maksudnya diperingatin jangan kayak gitu gitu kan. Iya. Nah, terus di waktu itu dia order ke customer. Customer ada order gitu ke dianya kan. Dia rekomendasikan makanan ini, makanan ini, makanan ini. Dia nggak catet makanan itu di awal. Terus customernya komplain dong. Kok makanan saya udah lama gini nggak keluar-keluar? Tanya gitu kan. Oke. Nah, saya tanyalah sama boleh saya sebutin namanya? Boleh. Namanya, panggilannya Aji. Aji, ya gue bilang gitu. Tadi kan tuh customer ada order ini, bener nggak? Nggak ada, katanya gitu. Kan Aji yang rekomendasi ke dianya, kok malah itu lama nggak keluar-keluar, gue bilang gitu kan. Okay. Di kasir juga nggak ada masuk, gue bilang gitu kan. Terus di belakang, wah, katanya, yaudah, Aji minta maaf aja, gue bilang gitu kan. Namanya customer adalah raja, kita nggak boleh, aku bilang gitu. Gini-gini katanya gitu. Tadi bener nggak, Aji? Itu orderannya bener nggak? Nggak ada, katanya gitu kan. Agus mestiin lagi nih, naik ke atas kan. Iya, Mas, ada, Mas, katanya gitu. Masnya aja itu yang lupa. Agus paling nggak suka sama orang-orang yang nggak jujur gitu. Karena apapun itu, aku lebih seneng sama orang-orang yang jujur. Kalau dia ngakuin kesalahannya itu, aku seneng gitu. Nggak bakalan Agus marah, aku juga lama. Bukan jadi leader itu bukan setahun, dua tahun gitu. Oke. Nah, terus di situ tuh emosi memuncak lah. Karena perselisih pahaman itu kan. Nah, saya ke belakang. Ngeredam. Nah, dia, Bapak juga kalau ini sering salah juga, ya iya, yang penting jujur intinya itu aja sih, aku bilang gitu kan. Yeah. Nah, Agus diredain sama teman, yaudah Pak Agus redain dulu aja, tenangin diri gitu kan. Yaudah, Agus tenangin diri ke belakang bentar, terus Agus tenangin diri lagi ke depan, dia dateng. Didatengin Agus di depan kafe kan, aku duduk di situ. Mau Bapak apa? Katanya gitu kan. Mau Bapak apa? Agus tarik. Agus pengen dia ngobrol lah. Cuman tangan Agus dibeginiin sama dia kan. Dilawan lah. Dilawan sama dia. Agus kepengen ngobrol gitu. Gimana solusinya gitu kan. Terus dia bilang gitu. Terus mau Bapak apa? Yaudahlah. Aku bilang gitu. Lama-lama lu bangun juga. Aku bilang gitu. Udah lu pulang aja sana. Bapak nggak butuh orang-orang kayak kamu, aku bilang gitu kan. Okay. Karena udah saking kan keselnya itu, Pak. Yeah. Nah, setelah itu, saya masuk ke dalam. Okay.
saya masuk ke dalam, dia ngikutin lagi dari ke dalam. Terus dia pukul-pukul tuh dinding kafe yang tempat saya kerja beberapa kali gitu, nantangin saya. Sini lo gitu katanya kan, sini lo katanya. Pas Agus mau maju gitu, anak-anak langsung ngelarang, jangan pak, jangan katanya gitu. Udah tuh habis itu, awas lo ya besok ya katanya gitu, awas lo besok katanya bakalan tahu lo ini katanya gitu, apa-apa kok Ngancam ngomong lah. ngancem ke sayanya. Nah, satu hari setelah kejadian itu, malamnya langsung saya disiram. Berarti dari kejadian itu, besoknya, Iya. malamnya, Langsung dia kejadian disiram itu yang di disiram. CCTV. Ya, langsung saya teriak itu pas dia nyiram. Aji, Aji. Kamu tahu orangnya itu? Tahu, Pada saat memang dia disiram. gerak-geriknya juga Agus lihat tuh si Aji kayak ngikutin gitu. Tapi Agus tuh nggak pernah mikir hal yang sampai Separah itu. separah itu gitu. Oke. Kalau dia, maaf cerita ya Nggak Pak, apa-apa, monggo, monggo. kalaupun dia bagus, Agus lebih suka daripada Agus disiksa kayak gini. Kayak gini kan Agus menderita rasanya gitu kan. Sakit yang Agus rasakan. Agus sampai nggak bisa lihat. Agus punya masa depan. Agus anak orang perantau dari kampung. Cuman cari makan. Gak kurang, Pak. Ya, ini kondisi mata. Mohon maaf ya, sebelum saya lebih jauh. Iya. Kamu ini kan nanti ditonton banyak orang ya Gus ya. Kondisi mata ini kamu bisa melihat nggak? Kalau di awal saya kena itu, saya masih bisa ngelihat Yang pas waktu saya pertama. dibawa ke rumah sakit Cengkareng. Iya. Masih lihat, saya bisa ngelihat warna, walaupun kayak buram gitu kan. Oke. Iya, masih bisa lah saya lihat orang datang tuh. Iya. Oh, pakai baju ini. Nah, Oke, okay. Kalau sekarang, kalau sekarang udah enggak. oke, okay. Cuman kayak bisa ngelihat cahaya, itu pun cuman yang sebelah kiri. Tapi ini kemarin yang di sebelah kiri, dokter bilang kalau sebelah kiri itu udah apa namanya, lensa ya, apa Retina, namanya, korneanya itu kornea ya. udah kena zat kimia terlalu parah. Malah kemarin tuh bisa ngelihat seharian gitu, kayak bayangan mobil lewat warna apa kelihatan. Pas hari ini hilang semua, Pak. Jadi sekarang ini nggak bisa lihat saya. Nggak bisa, cuman bisa lihat kayak cahaya doang. Cahaya aja gitu ya. Iya. Oke, berarti tidak bisa lihat bentuk ya. Nggak bisa. Sama sekali. Sama sekali. Saya takut, Pak. Tangan saya melang. Iya, tenang, tenang. Saya takut. Tenang. Saya angkat tangan, bisa lihat? Iya. Bisa lihat? Lihat di mana? Enggak, saya sedang angkat tangan, bisa lihat? Saya boleh buka ini saya. Enggak usah, enggak Nggak usah, enggak usah apa-apa. dipaksa. Karena ini doang yang agak sedikit berfungsi. Oh. Astagfirullahaladzim. Di depan ada cahaya lampu. Oke. Tapi tidak bisa lihat bentuk ya. Tidak bisa sama sekali. Tangan saya ini bisa lihat? Nggak bisa. Enggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa lihat ini ya? Nggak Ya bisa. udah ditutup lagi. Maaf ya, Tolong Pak. dibantu saya. Astaga. Jadi sebelum saya lanjut, ini kan ditonton sama semua orang. Iya. Bapak kan nggak bisa lihat wajah Bapak nih. Iya, pasti serem banget ya, Pak. Nggak serem. Serem. Luka bakar aja. Cuman, apakah Bapak mau wajahnya saya blur? Langkah baiknya aja Iya, gimana Bapak, karena kan karena di mana-mana pun kan udah nggak di blur juga sama Tenopi juga gitu ya kan. karena orang perlu tahu kerusakannya. Iya, Cuma kan kita manusia makanya ada Agus selalu berharap sih Pak ada orang baik yang bakal bisa nolong Agus gitu, bisa ngeliat. jadi Agus pengen ngelihat lagi aja udah gitu. Udah itu aja, jadi Agus nggak mikirin kayak muka Agus seperti apa, keadaan badan Agus seperti apa. Agus sudah nggak mikirin. Agus yang penting bisa ngelihat, bisa kerja, bisa nafkahin istri Agus. Karena umur Agus kan masih muda, masih panjang perjalanan hidup Agus. Iya. Kamu bisa ngerasa air mata kamu keluar gak?
Bisa. Bisa ya. Oke. Okay. Ini saya lihat kan antara bola mata sama kelopak mata itu udah nyatu ya. Betul. Enggak, dia nempel iya, gitu. Kelopak matanya. Itulah yang mau dioperasi nanti katanya iya, gitu. Mau dikasih kelopak mata. Iya. Coba kerusakannya dari dokter apa aja kalau boleh tahu? Semuanya sih. Kerusakannya itu udah 98 gitu lah, 93 atau 98 gitu kata dokter. Untuk area mata. Iya, saya sampai ngedrop banget sih dengernya gitu. Karena saya bermimpi untuk bisa ngelihat. Tapi ketika dokter nerangin gitu ke saya ya. Cuman bisa pasrah. Saya tuh sebenarnya depresi di awal juga gitu. Iya, paham. Tapi walaupun saya kayak gitu, karena saya punya kekuatan, saya pikir lagi kalau misalnya saya berontak, saya keras, saya teriak-teriak pun nggak ada gunanya. Tapi saya punya orang yang paling kuat nyemangatin saya. Itu Wak saya sama istri saya. Kalau nggak ada Wak sama istri saya tuh, mungkin saya udah nggak bisa kayak gini. Mungkin saya stres, depresi, teriak. Kenapa? Saya hidup merasa nggak ada guna. Nggak ada gunanya, Pak. Udah hidup saya kayak gini. Hidup cukup pas-pasan. Untung ada Tenopi yang ngebantu Agus juga untuk biaya, kan? Dia bukan donasi. Jadi Tenovi itu bisa tahu gara-gara apa ya? Oh, itu bantuan dari anak Uwa. Dia nge-DM. Oh, dia minta bantuan Tenovi. Iya. Makanya Tenovi hubungin saya. Iya. Oke. Oke, pelan-pelan ya. Saya pengen berdiri. Kenapa saya mikir sampai segitu? Karena saya nggak mau nyusahin orang sekitar saya. Harus kayak pertama tuh kayak istri saya. Saya nggak mau dia kenapa-napa lah gitu kan. Karena tahu sendiri kalau udah kayak gini, saya nggak bisa apa-apa. Yang saya bisa lakuin cuma diam, tidur. Tapi saya berharap mujizat dari Allah itu selalu ada. Amin. Saya kuat karena Allah. Amin. Karena ada Allah juga yang nyemangatin saya selalu. Di saat saya depresi, saya kayak teriak-teriak. Kalau ada Wawa itu selalu saya bawaannya tenang banget gitu. Iya. Pada saat kejadian kan disiramnya itu random kan? Intinya ke arah wajah kalau saya lihat. Iya benar. Istri kena juga? Kaki. Untung istri saya nggak kena. Oh, cuma bagian kaki. Tapi kan ada celana. Celana iya, sobek. Celana sampai sobek kayak gitu. Oh, dia tembus itu. Iya, tembus ini. Baju saya 3 lapis tembus. Tembus celana semua. Saya 2 lapis. Oh, jadi masuk sampai ke dalam. Iya. Masuk. Itu udah ketahuan belum air apa yang dia pakai? Oh, udah dikasih tahu. Kita cari tahu ke apa polisi? Namanya? Ke iya. Heeh. Zat kimianya namanya apa sayang? Asam fosfat. Asam itu. Nah, saya dengar asam ini, cairan ini bisa didapatkan di e-commerce. Ya, dia belinya. Soalnya kan ditemukan di jok motor dia waktu okay. Penangkapan. Oh, dia mengaku? Iya. Si yang menyiram ini? Iya. Oke, si Aji ini? Iya. Itunya juga sisa dari air kerasnya ditemukan di jok motor dia. Oh, ada bekasnya di situ. Ada. Maksudnya. Jadi dari kejadian penangkapan terhadap Aji itu selang berapa waktu? Jadi tanggal 1 malam itu kejadian, tanggal 3-nya ditangkap. Oke, tidak jauh lah ya. Dia dijebak, maksudnya kayak sama ini suruh datang gitulah minta. Iya. Jadi kayak ditangkapnya udah disetting lah supaya dia ketangkap lah gitu kan ya. Bener. Nah, pengakuan dari polisi mengenai keterangan si Aji ini atas dasar apa dia melakukan hal ini menurut si Aji? Itu mungkin dendam, mungkin sakit mungkin hati sih. Kita mungkin sakit hati. Kalau dari saya sih sakit hati karena ucapan saya kali. Iya, oke. Iya. Oke. Nah, kamu kan kerja di
Raffi itu juga ya? Iya. Kamu bagian apa? Aku di belakang bikin kue. Bikin kue? Iya. Nah, konflik ini kamu udah tahu atau belum dari sebelum kejadian? Emang pas hari Sabtu itu kan ya, pas siang itu sekitar jam 2-an emang sempat... lihat? Iya, dia kan masuk keluar, masuk gitu. Tapi ya cuma sebatas kalau pas di belakang aku lihat. Kalau dia giliran masuk ya aku nggak tahu ya permasalahannya apa. Oke, okay. Tapi gitu. Ribut-ributnya tahu? Iya tahu, soalnya pas itu mau pas mau berantemnya itu pas di pintu masuk. Depan sama belakang itu. Kamu lihat. Iya. Kamu sempat melerai juga. Enggak, anak-anak sih. Anak-anak. Kamu sempat nanya sama suami enggak? Maksudnya kan ada hal seperti itu. Kamu ngecek enggak ke suami segala macam? Iya, kan suami duduk di situ habis dilerai. Ya aku tenangin suami gitu. Iya. Sabar, sabar gitu dong sih. Oke, gitu. Biar tenang gitu. Iya. Kamu enggak mikir macam-macam tuh? Enggak ada kepikiran ya gitu. Okay. Orang sebelum beberapa hari juga kita ngobrol baik-baik aja, bercanda gitu. Enggak ada kepikiran anak itu sampai mau kayak gitu gitu. Oke. Okay. Pulanglah malam nih. Jadi kalian selalu pulang berdua ya? Enggak, biasa kan aku pulang jam 5 atau jam 6 udah pulang. Oke. Okay. Nah, pas hari itu tuh kayak kafe rame banget gitu. Aku bilang sama suamiku, aku pulang dulu aja ya, nanti aku jemput gitu. Jadi aku pulang jam 5, jam 9:30 nih aku ke kafe lagi mau jemput dia. Jemput, gitu. Oke. Kejadian di daerah mana? Oh, masih di jalan sekitar mau ke kontrakan itu. Oke, pada saat kamu jalan, naik motor, kamu merasa ada yang buntutin nggak? Saya ngerasa aku, sih. Kalau aku nggak. Istri nggak? Istri dibonceng kan ya? Iya. Mas Agus ngerasa? Ngerasa. Kamu udah ngerasa nih feeling? Ngerasa feeling, tapi nggak tahu dia bisa ngelakuin hal kayak gitu-gitu sih. Oke. Kamu tahu itu Aji yang buntutin kamu? Dia tahu. Tahu ya? Tahu, rasanya memang udah kayak pirasat gitu sih. Pirasat ya? Iya. Udah nggak enak nih? Nggak enak. Kemudian pas kita di motor, istri nanya, sayang kita beli makanan ya, makanan apa ya kira-kira enak gitu kan. Oke. Nah pas di situ tuh ada di depan, buam, dia putar balik gitu. Langsung disiram. Kok saya di saat itu, saya... panas muka saya teriak nama dia gitu kan, teriak nama dia, habis itu saya kepanasan, saya minta air. Iya. Nah waktu itu ada yang ngiram air langsung ke muka saya. Ke muka. Iya. Oke. Okay. Tapi panasnya nggak berhenti itu kan? Wah, benar-benar sakit banget. Yang Agus rasakan itu cukup sakit banget, gelap semua yang Agus lihat. Nah itu kan ada dua pelaku ya? Iya. Yang satu yang nyiram itu diduga Aji. Yang satu lagi ini siapa ya? Nah kalau itu saya nggak kenal sama sekali, nggak okay. Tahu juga kalau saya. Kalau dari kata orang polsek sih itu temen sekolah dulu, entah SMP atau SMA, terus ketemu lagi cuma sebatas lewat WA aja kayak gitu katanya. Oke, okay. Berarti orang itu belum ketangkep katanya? Belum. Masih dicari? Iya. Berarti satu pelaku buron ya? Iya. Namanya siapa? Kurang tahu namanya. Kurang tahu ya? Polisi udah mengeluarkan lembaran buron nggak untuk orang itu? Kurang tahu juga sih. Belum ya? Iya, oke, belum. Berarti polisi masih pakai caranya sendiri ya. Oke. Saya dengar-dengar Aji ini katanya minta damai. Apa betul? Iya, benar. Ya, satu dari keluarga yang satu hari kejadian itu datang mamanya sama pamannya apa nggak tahu lah. Oh, ya. Datang? Iya, sama oh, okay. Tuh ada yang ngaku kayak bilangnya dia... masih keluarga, tapi dia ada bilang denger lawyer gitu sih, gitu kan. Oke, okay, datanglah nyamperin ke nyamperin, rumah. Ngomong gitu kan. Oh. Iya, dia bakalan ngebiayain gitu, sampai Agus sembuh. Oh begitu? Iya, sampai mata Agus benar-benar bisa ngeliat gitu. Ini dia siapa, ibunya, bapaknya? Ibunya. Oh, datang dia? Datang. Oke. Okay. Okay. Ya. Terus, kamu maunya bagaimana sekarang, Agus? Sekarang, kalau ditanya sekarang, ya mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan, Pak. Dari awal dia janji bakalan biayain Agus, kan. Iya. Tapi tiba-tiba mereka menghilang tanpa ada kabar sampai sekarang. Itu yang Agus sesalkan. Tidak ada obrolan lagi setelah itu? Tidak ada obrolan. Bapaknya sempat datang ke Agus juga kayak gitu. Nah, di rumah sakit Cengkareng dia datang juga bapaknya. Terus sampai ke Agus dirujuk ke rumah sakit RSTM. Mm-hmm. Nah, sampai di situ. Kan pertama itu pakai umum kan. Mm-hmm. Karena dibiayain sama pihak tersangka. Mm-hmm. Udah siap lah gitu kan. Mm-hmm. Nah, abis itu udah sampai ke RSTM.
saya mau ditindak buat operasi mata langsung lah gitu kan, ambil tindakan langsung sama dari rumah sakit RSCM, disuruh tanda tanganin karena pembayaran cash, ya kan, langsung ditindak. Terus udah di rumah sakit itu beberapa hari, udah siap operasi. Nah, datanglah Ua Agus kan ngecek. Kok tiba-tiba perawatannya kayak gini nih, beda gitu kan yang dirasakan kan. Kalau misalnya pakai cash kan biasanya itu memang benar-benar dirawat banget lah, tuntas lah gitu kan. Malah disuruh balik gitu kan. Udah habis gitu jangka ininya, udah disuruh pulang. Nah, ditanyalah sama Ua Agus tuh ke bagian pas ditanya, ternyata dia pakai manfaatin jam Kesda yang dibuat sama anaknya Ua, namanya Mbak Pia, sama istri Agus kan ngurusnya. Ternyata dia minta KTP kita berdua, KTP Agus sama KTP istri Agus. Oh gitu. Jadi pakai? Iya, ternyata dia pakai jam Kesda, ya, bukan waktu pakai. Pas pertama masuk ke rumah sakit Cengkareng itu pas harus masuk, kan saya membuat laporan ke polisi, dapat LP itu buat pengaduan ke dinas untuk ini. Jadi namanya jam Kesda gitu tadi. Tadinya saya nggak tahu itu namanya jam Kesda. Berarti pakai data-data kalian aja gitu. Iya, jadi dilanjutin ke rumah sakit RSCM. Bukan mereka keluar uang gitu. Enggak. Makanya gue sedih banget gitu. Oh, astaga. Berapa biaya keluar kemarin? Habis berapa? Ya karena ditanggung jam Kesda, kita nggak bayar. Nggak bayar. Iya. Oke. Nah, menurut keterangan dokter, apakah masih bisa dipulihkan matanya atau tidak? Kalau dokter sih bilangannya harapnya kecil, paling bisa melihat bayangan sama kayak sinar gitu. Nah, terakhir kemarin ininya kita ke sana, dia bilang lagi, paling nanti kita bakalan melakukan pembedahan plastik sama operasi lagi nih gitu. Untuk bagian mata. Iya, cuman nanti bahkan lebih buram lagi, yang tadi bisa lihat lampu cerah, maka nanti bakalan lebih buram lagi katanya gitu. Tapi chance-nya untuk bisa melihat kecil sekali katanya. Kecil sekali. Cuman Agus berharap kayak bisa ngelakuin kayak donor mata apa gitu kan, supaya Agus bisa ngelihat gitu. Agus berharap sama Allah, Pak. Semoga ada hidayahnya buat Agus. Agus selalu yakin Allah itu pasti sayang sama Agus. Amin. Walaupun harapan itu kecil. Walaupun harapan itu kecil, tapi Agus berharap besar, yakin. Agus percaya sama Allah. Kamu kalau ingat si pelaku, Agus sih udahlah ya, karena Agus juga manusia biasa. Ya udah, mungkin Agus juga salah dari perkataan Agus sampai dia sakit hati. Gak apa-apa, kan ada Allah nanti yang ngebalasnya juga. Tapi kan hukum tetap hukum, Pak. Iya, iya. Kalau perbuatannya, mungkin Agus juga Agus maafin lah, biar kalaupun Agus bilang gak maafin, emang bisa ngembaliin semuanya, enggak kan? Iya. Semakin Agus mengingat namanya, yang ada Agus sakit. Yang Agus pikirkan itu satu cuma. Sedih aja gitu, kenapa dia bisa setega itu sama Agus. Iya. Kamu kan perantau ya Agus ya? Benar. Dari mana? Dari rantau dari? Agus aslinya tuh orang Binjai, kampung perhiasan. Oke, Binjai. Iya. Orang tua udah tahu belum? Orang tua tahu. Agus bilang, cuman kan namanya orang tua juga kehidupannya pas-pasan. Ya, nunggulah. Nah, untung ada dari Mbak Nopi kan ada penggalangan dana juga gitu kan. Jadi uangnya sebagian Agus pakai buat ongkosnya orang tua Agus kemari. Oh, Agus. Jadi rencananya hari ini mau datang? Hari ini udah datang, mungkin udah nyampe. Agus seneng banget. Atas berkat Mbak Nopi juga. Mbak Nopi sebagai... Iya, sebagai orang yang membantu ya. Membantu Agus. Agus sangat berterima kasih banget gitu. Ya, Agus bingung lah, Pak. Agus nggak punya siapa-siapa di sini. Tiba-tiba Agus punya penolong yang luar biasa dari awal Agus kena kejadian sampai saat ini dia nggak pernah nyerah.
Sampai dia tuh naik busway pagi tuh 2 jam ke RCM tuh cuman buat Agus doang. Siapa itu? Wawa Agus. Yang tadi ya? Iya. Dia selalu muatin Agus, orang yang luar biasa. Berdua sama istri Agus, ngurus ke sana, ngurus kemari. Padahal mereka sama-sama nggak tahu. Dari rumah sakit datang jam 6, kita pulang paling terakhir. Udah berapa lama menikah? Udah sekitar mau 4 tahunan. Anak-anak udah lihat kondisi papa, bapak? Enggak, belum punya. Oh, belum dapat anak? Masih, mohon maaf. Jadi tinggal kalian berdua nih, iya, menempuh keadaan ini ya. Ya maka Agus sedih. Yeah. Kita kalau kayak gini, Agus kan nggak kerja, nggak ada pendapatan apa-apa, Pak. Itu yang kamu bingung sekarang. Iya, ya? Bener. Tinggal Agus di Jakarta, butuh biaya, butuh dana, iya, kan? Iya. Itu yang Agus sedihkan. Dari kantor dikasih cuti atau diberhentikan atau bagaimana kondisinya? Belum ada keputusan apa-apa. Belum sih. Tahu ya? Iya. Kemarin bilang dalam sebulan ini istirahat aja dulu, iya, disembuhin gitu. Iya, belum tahu juga mau, iya, ngambil keputusan, iya, apa. Tapi kamu masih kerja? Enggak juga. Kamu berhenti juga sekarang? Iya, kamu dikasih cuti atau bagaimana? Iya, begitu. Bilang begitu bosnya. Jadi satu bulan ini masuk doang, katanya dikasih cuti. Dikasih cuti. Kalau misalnya istri Agus enggak kerja, Agus sendiri di rumah, yang nemenin Agus pun gak ada, iya, gitu kan. Saking kan uak yang memperjuangkan Agus, dia juga anaknya banyak. Gak Agus doang. Oke, sekarang dengan segala kondisi ini, Gus. Iya. Kamu melihat diri kamu seperti apa sekarang? Iya, kalau Agus lihat diri Agus, iya. Ya seperti, ya kayak beginilah, apa adanya aja. Hanya berharap sama Allah. Hanya berharap sama Allah. Minta keajaiban aja yang Agus bisa lakukan. Berdoa sama Allah. Hanya itu yang bisa Agus lakukan. Oke. Agus gak mikir Agus mau muka Agus seperti apa. Kondisi tubuh Agus seperti apa. Okay. Yang Agus kepengen tuh cuman satu. Penglihatan Agus. Walaupun nanti kedepannya ada sesuatu kayak memang udah benar-benar enggak, udah enggak lah, na'udzubillah min dzalik. Iya. Itu kan Allah semua yang berkehendak. Iya, kita kan berharap. Kita, iya, kan berharap, iya, sebagai manusia. La haula wala quwata illa billah, kan tiada daya upaya kecuali dari Allah. Hanya, amin, itu ya, iya, yang bisa gue harapkan sama Allah. Kalau ketakutan Agus sekarang apa aja? Yang paling Agus takut tuh kayak benar-benar kayak ada tumpahan apa gitu kan. Agus suka trauma gitu, teriak ke air ataupun apa gitu. Trauma di situ. Iya, betul. Itu yang paling Agus takut gitu. Terus di saat Agus tinggal sendiri itu kayak memang benar-benar ngeri, tapi sekarang alhamdulillah. Iya. Agus sering berzikir sama Allah. Hati, iya, Agus tenang. Agus harus berdamai dulu sama hati Agus. Kalau Agus nggak berdamai sama hati Agus nggak bisa. Penyesalan Agus apa? Penyesalan Agus tuh menggunakan kata-kata yang memang kurang pantas lah gitu. Selama Agus menjadi seorang leader, baru itu pertama kali kata-kata yang keluar dari mulut Agus jelek. Kalau dari dulu tuh nggak pernah, paling cuman teriak. Iya, tapi kan nggak ada. Harusnya nggak sejauh itu sih. Iya. Iya. Agus juga bukan orang yang kayak pendendam gitu, nggak sih, Pak? Gitu. Agus nggak pengen balas. Soalnya ada nih kejadian yang sama, Agus. Beberapa kejadian. Seorang, iya, wanita di mana? Di India. Di India. Dia itu disiram ya? Iya, dia ditolak cintanya. Dia ditolak cintanya seorang pria. Pria itu siram muka wanita itu pakai air keras. Iya. Setelah pria itu menikah, si wanita itu yang disiram air keras membalas dengan menyiram air keras istri daripada si pria. Jadi dia menganggap bahwa kerusakan yang sudah dialami dengan dia tidak bisa melihat segala macam, lu juga harus mengalami penderitaan itu. Agus ada kepikiran ke sana? Nggak pernah Agus kepikiran kayak gitu. Percuma, kalaupun Agus balas, kalau kayak gitu, berarti sama juga Agus jahatnya sama dia. Sabar sekali hatimu, Gus. Iya.
Agus nggak mau balas, biarin aja Allah yang balas, biarlah dia hidup. Agus nggak apa-apa, memang udah jalan takdir Agus seperti ini. Kan memang sebelum kita lahir juga Allah udah berjanji kan. Kita udah berjanji sama Allah, nanti kamu hidup kamu seperti apa. Itu yang Agus harus jalanin. Ya Agus ngerasa kadang-kadang Agus berjuang seperti ini mungkin menjadi hari-hari terindah Agus. Gitu. Agus lebih seneng kalau Allah itu panggil Agus. Daripada Agus menyiksa orang-orang sekitar Agus, Pak. Iya. Itu ya. Kalau istri sendiri, kamu lihat kondisi suami, unek-unek apa yang kamu pengen sampaikan? Ini waktunya kamu bisa bicara juga. Suka sedih aja sih lihat memang begini kadang. Kan emang dari awal kalau dia sakit itu emang kayak sakit sedikit itu nggak bisa gitu. Terus ini dia harus ngalamin yang bener-bener sakit kayak gitu. Tiap malam dia bangun malam, nggak bisa tidur sampai pagi, ngigo, ketakutan, terus ya sedih aja sih ngeliat suami kayak gini. Iya, ini kan akan berat buat kalian berdua, iya. Terutama sebagai seorang istri. Suami kondisi kayak begini, kamu kan pasti sangat sedih di dalam. Tidak banyak istri yang kuat. Insya Allah. Semoga kuat. Semoga kuat. Bang pasti kuat, sayang. Ya, jadi abang harus kuat ya. Sayang, janji gak ninggalin abang. Iya, janji enggak. Kalaupun nanti sayang ninggalin abang, abang lebih baik. Udah, abang gak usah ngomongin gitu deh. Udah ya. Iya, sayangku. Oke. Ada lagi yang pengen kira-kira kalian sampaikan? Pelajaran yang paling bisa diambil buat teman-teman semua, bapak-bapak, ibu, kalau punya anak, semuanya, jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita nyakitin hati orang lain. Jangan sampai terjadi pada anak-anak ibu ataupun anak-anak bapak. Ini sebagai contohnya saya, karena saya nggak bisa menjaga lisan saya di saat itu. Saya dikasih teguran sama Allah yang harus saya syukurin, yang harus saya nikmatin. Sampai nanti Allah sudah menakdirkan saya sampai mana. Allah berkehendak sayanya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang terjadi hal-hal seperti ini lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya belum pernah ketemu orang selama saya podcast dengan kondisi yang Mas Agus alami dan istri dengan hati sebesar kalian. Mungkin harta tidak bisa ganti ini. Kalau di luar negeri, tingkat kerusakan seperti ini, itu ganti ruginya besar sekali. Cuma memang hukum di Indonesia, banyak yang harus memang menjadi peninjauan kembali. Semoga dari DPR, dari eksekutif, tolong ditinjau kembali. Supaya dasar-dasar hukum kita juga cukup kuat untuk orang-orang yang mengalami kondisi-kondisi menjadi korban dengan tingkat kerusakan seumur hidup. Karena seumur hidup beliau tidak bisa melihat. Kondisinya kecil untuk bisa melihat lagi. Mencari makan untuk istri sudah pasti jadi sulit. Istri pasti akan terbebani. Ya, jalan betul. Kalian akan jadi berat. Itu yang Agus kepengen. Tapi Agus tidak boleh ya. Berpikir diri lagi ya. Insya Allah. Insya Allah. Kalau sudah tidak kuat, hubungi saya. Jangan bunuh diri. Insya Allah. Ya. Ada Mbak Novi juga. Kamu banyak orang mau bantu. Cuman harus dari Agus sendiri. Harus punya harga diri. Betul. Ya. Kita nggak boleh berharap bantuan dari orang lain juga. Iya. Kalaupun ada yang bantu, pakai baik-baik bantuannya. Insya Allah. Agus gunakan sebaik-baiknya. Jadi buat teman-teman yang ingin membantu, yang menonton video ini, ada di deskripsi saya. Kalian bisa cek nanti. Di situ kalian bisa membantu
dengan cantuman yang saya taruh di link deskripsi saya ya. Nanti supaya bisa membantu meringankan. Dan yang paling pasti buat Pak Agus juga segera pulih mentalnya, itu nomor Amin, satu. Ya Allah, itu yang paling utama. Iya, yang paling utama buat istri juga. Saya pribadi, saya sangat sedih mendengar cerita ini, terutama kebesaran hatinya Pak Agus. Pak Agus punya hati yang besar. Dan terima menurut kasih, saya, Bapak. Tidak semua orang punya harta sebesar itu. Suami ini orang baik. Cuma memang kadang-kadang ujian itu memang sangat berat dan gak mudah untuk dilewati seperti sebuah omongan. Yang pingin, kalau butuh apa-apa, pasti ada yang bantu. Saya siap. Amin ya Allah. Ya. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Semoga ya. Bapak nanti dibalas sama Allah kebaikannya. Amin. Sudah. Ya. Cuman Agus pengen satu ya. Permintaan. Iya. Agus kepengen Uwa Agus tuh tetap sama Agus. Uwa. Uwanya mana? Masuk aja, gak apa-apa. Ini Uwa yang dari tadi Mas Agus cerita. Lewat sini aja. Sini deh. Uwa. Pengen ngomong apa sama Uwa nih? Uwa ada di sampingmu. Duduk sini aja. Izin sayang ya. Uwa, ya. Terima kasih banyak selama ini dari pertama pengorbanan Uwa luar biasa buat Agus. Agus sangat bangga punya Uwa yang bisa nyemangatin Agus. Sampai ya. Agus kuat sampai sekarang. Wawa selalu bilang Allah selalu ada sama kita, Gus. Pertolongan Allah itu pasti ada dimanapun kita berada. Agus kuat karena Wawa sama istri Agus. Wawa benar-benar berhati mulia. Ya Allah, sebagai malaikat Agus, saudara Agus belum tentu bisa ngelakuin hal kayak gini. Belum tentu, tapi Wawa memperjuangkan Agus gak main-main. Sama-sama. Itu karena Wawa sayang Agus, sayang Elmi. Kita bareng-bareng. Kita berjuang buat Agus ya, sampai sembuh. Ingat Wawa, surga buat Wawa nanti. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menjabah.